wabarakatuh. Nama saya Sidney Zaul Hakwe, saya dari Universitas Brawijaya. Banyak sekali pengalaman yang saya bisa terima ketika saya mau terjun ke lapang gitu. Saya bertemu dengan seorang tukang parkir, bertemu dengan penjual, bahkan saya bertemu juga dengan salah satu pengemis gitu ya. Dia menceritakan bagaimana seluk-beluk mungkin kisah hidup itu seperti apa gitu ketika di jalanan, apakah itu enak atau enggak gitu. Bahkan memberitahukan bagaimana pengalaman dia ketika ditangkap oleh polisi yang ditangkap selama 4 bulan dan ketika dilepaskannya itu hanya diturunkan di jalanan begitu aja gitu, tanpa ada solusi-solusi yang diberikan oleh pemerintah gitu. Maka dari itu, di rumah penilai ini saya ingin mencoba mengupgrade diri lagi terhadap kepekaan sosial saya terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar saya, terutama seperti itu.